الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصره وولاه. Kita masih lagi dalam surah At-Tariq. Jadi kita hura dulu ayat kelima sampai ke ayat ke-8. Lepas tu insya-Allah baru kita baca pula. Ini sambung yang minggu lepas. Kita tengok huraian dulu 3 ayat. Yang kita tak hura lagi ataupun tak baca terjemah lagi ialah ayat yang kelima. Bunyinya ialah falyanzuril insanu mimma khuliqa. Terjemahnya ialah maka hendaklah manusia memerhatikan daripada apakah dia diciptakan. Ayat kene khuliqa mimma indafiq. Dia diciptakan daripada air yang terpancar. Dan ayat yang ketujuh, yakhruju min bainis sulbi wat taraib, yang keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada lelaki dan perempuan. Baik, 3 ayat ini ialah menceritakan kejadian manusia. Dengan cara ni kita kata setuh dari bidai sains sikit. Dan cuba kita tengok, walaupun perbincangan dia agak saintifik, tapi inilah cara, salah satu cara kita nak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan yang khalik, Tuhan yang pencipta. Sebab itulah hamba sebut beberapa kali dulu, ilmu sains ni sebenarnya ilmu akidah. Kita nak kenal Tuhan. Cumanya penjajah orang putih ni, orang barat, dia telah pisahkan daripada ilmu sains dengan agama, menyebabkan kita terasa orang yang ngaji sains ni orang jahil, orang yang tak ngaji agama. Sedangkan dari dalam tamadun Islam, ulama-ulama ini adalah ahli sains. Sehingga kalau kita tengok seorang ahli tafsir Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir dia, tafsir Al-Kabir, banyak dari itu dia menyentuh soal semua segi aspek sains, geografi, semua sekali. Sehingga terlalu banyak tafsir dia tu, sibuk mukniku ada satu ayat saja tu 2, 3, 4 lah dia ulah dari segi sudut matematik, segi sains, nak menunjukkan dia tu mahir dalam bidang tu. Kita dah ni tamu-tamu tulba, kita dah ni kalau bunyi tulba tak reti selalu sains. Jadi menyebabkan orang terasa lekeh, orang tengok lekeh dia, orang sekular tengok dia lekeh, sebab dia tidak boleh kecek dalam nada sains. Sedangkan itu adalah ilmu Islam, nak mengenal Tuhan. Cuba kalau kita tengok, jadi ambo nak bawa sini biar kita tengok dari segi rapat. Orang yang mengaji sains dah tu memang dia tahulah, budak-budak sekolah dah. Tapi kalau orang-orang tua, orang yang tak pernah mengaji sekolah pun sepatutnya, biar dia tahu apa dia. Tengok kejadian manusia, nak tengok tertiknya Tuhan buat begitu halusnya. Jadi huraian ayat ni dia kata Allah menyuruh manusia supaya memerhatikan asal kejadiannya dengan menggunakan akal untuk memikirkan betapa kekuasaan Tuhan yang menciptakannya. Tengok sini tak? Sepatutnya kalau orang tua yang tak biasa mengaji sains ni, patut dia kena tengok benda ni. Berarti, tapi tak ada arah, tak ada orang yang malam ni. Tak? Dia kata sini Tuhan suruh manusia perhati. Bukan kata saja kita nak perhati, tak, Tuhan suruh perhati. Dia suruh mengaji. Biar tahu sengerti lagu mana Tuhan buat kejadian manusia. Bila kita ngaji nak tahu tu hakikat kejadian manusia tu, situ maknanya tidak saja tu boleh pahala. Bila kita ngaji sains tu, ia supaya ngaji ilmu lain boleh pahala. Tapi kita tanya kepada budak-budak kita, kalau pergi universiti buat kursus lain, kita kata tidak, kalau tak ngaji usuluddin, tak ngaji syariah, dia kata tu bukan ilmu Islam. Kenapa dah? Sedekah kita tengok dalam tafsir dia sebut, dia suruh dia tengok kita perhati. Nak perhati ni kena siasat, kena buat kajian dengan menggunakan akal untuk memikirkan betapa kekuasaan Tuhan yang menciptakannya. Al-Khaliq Tuhan, dari apakah dia dijadikan? Cuba perhati jawabnya, dari mani yang terpancar. Dalam ayat sebut tadi, air yang terpancar.
1400 tahun dulu manusia tak tahu. Ilmu sains kita ni kan di abad yang ke-13. Mana 700 tahun baru ni? Betul tak? Abad 13 baru 700. 700 tahun baru ni. 1400 tahun tu Nabi royak dah. Mimma in dafik. Daripada air yang terpancar. Itulah sebab saintis ini bila dia baca, dia tengok terjemah Quran ramah masuk Islam. Ini dia kata benda miracle. Bukan benda manusia buat ni. Macam mana dia boleh tahu mendahului daripada ilmu sains? Dan bila dia ngaji orang sains, bila dia kaji Quran, tidak ada satu patah pun yang menyanggahi penemuan sains. Ha, tengok ni bisa, mukjizat. Baik. Terbit dari tulang sulbi, bainus sulbi wa taraib. Dia sebut sulbi. Dah buat kaji sungguh. Dan tulang dada perempuan. Bercantum dari kandung di dalam rahim perempuan. Terjadinya seorang anak adalah hasil daripada terbentuknya benih lelaki dan benih perempuan yang sangat halus. Tidak kelihatan kecuali dengan menggunakan mikroskop. Eh, dari hadis Nabi kan? Ada hadis, aku tak ingat dulu matan dia bunyi lagu mana. Dia ajar lagu mana, percatumi lagu mana, anak lelaki-lelaki nak jadi anak lelaki perempuan nak jadi lagu mana. Apabila mendahului, tak ingat dah. Lapas hadis tu. Jadi Nabi tu kecil dari segi percatumi benih. Orang duk kecil kromosom X, kromosom Y. Bila X dengan X jadi tino, X dengan Y jadi jatah. Tak ingat ada lain betul ke dah? Lama lah. Kat 40 tahun dah tengok. X, Y, X, X. Nabi cerita dah benda tu. Cuma dia tak sebut lah X, Y. Tapi gambaran mirip tu tu. Allahu Rabbi. Nampak tu kata bila kita ngaji, kau kukuh akidah kita. Baik. Right. Kena tengok baik mikroskop. Orang ngaji sekolah dia tahu gapo mikroskop ni ialah benda yang tak boleh tengok dengan mata lo ni, mata kasar ni. Kena ada alat dengan spek, tak boleh dengan spek. Nak tengok benda tak nampak je. Ni rupa mikroskop. Ha, cik tengok gambar ni bagi orang-orang hatin orang sana. Tak kaji tengok mikroskop. Nanti tengok gambar ni lah ni. Ha, terita klik kot mikroskop. Sinilah dia boleh tengok sperma. Benih orang jatuh, benih orang tina tu lagu mana. Ha, ni kalau tengok bawah mikroskop ni kan rupa lagu ni ni dia ada pala ni, ni tengok bawah mikroskop ni ni benih orang jat. Ni kalau tengok gitu titis yang iman ni tak nampak. Ha, tengok ngespek, tengok kata pembesar tak nampak lagi mikroskop. Kalau ada mikroskop dia panggil macam ni besar, boleh tengok dia kali elektron mikroskop sampai 10,000 kali ganda baru dia nampak ni. Benih lelaki dipanggil sperma. Ha, Quran tak sebutlah spermanya, tapi istilah orang sains sebut. Kalau tengok bawah mikroskop pula ni, benih perempuan dipanggil obon. Apa lagu ni? Dia dah lepuk orang tina. Tuhan buat tak serupa. Orang jatuh lagu tu, orang tina lagu ni. Sperma tersebut merupakan haiwan yang berini-rini. Dia panggil haiwan. Muka hidup. Bila dia masuk saja dalam saluran perempuan, dia tidak duduk saja orang tu. Lepas dia kata hidup pelik, Tuhan buat cem. Bunyi. Dia mencari matlamatnya, dia cari telur tadi sehingga bertemu dengan benih perempuan. Ha, ni. Tengok Tuhan buat kan berapa bilion-bilion manusia kita berasa kalau nak waksa apa payuh nyoba Allah paham natal lagu tu juga. Ha, ni baru nampak Allah tidak kita berasa ni hebat Tuhan betul tak? Kita duduk tengok langit bumi, hak kasar, hak tak ngaji sang. Kita tengok, Allah Tuhan, nye petik belek dia sapanya. Benda sening, maning ni, nak tengok benih tu, kena tengok bawah mikroskop, dah tiap-tiap napuk, ada palu, ada ekor. Weh, bukan kata saja-saja. Lagu mana Tuhan boleh buat ni? Ha? Lepas tu puluknya buat bergerak jalan. Bukan seorang. Oh, kita tengok seorang payah dia buat. Ni berbilion jak daripada Nabi ada pakrem. Dia seorang buat. Tak ada kata pakat tem pasukan dia duduk. Taspoh dia tak ada. Nampak tak? Sebab itulah kalau orang ngaji sains, orang yang bertakwa, dia payah sungguh Allah. Rabbana ma khalaqta hadha batila. Dia sebut. Dia kacau dengan ayat Quran, dengan penemuan di ilmu sains menyebabkan dia kukuh akidah dia. Apabila kedua-dua bercantum dan bersatu, berlakulah persenyawaan dan membentuk sel janin. Kita tak pergi detail pun budak sekolah lah nak rakyat gain ni.
Pilih dari benih jatuh capung ke benih tin. Dia pergi ngaji sekolah lalu ingat lagi. Oh, ingat lagi dah. Bagi-bagi hot tin kalau tak berapa, tak ingat ngaji-ngaji tu. Benih orang jatuh ni, ni orang ada benih lagi lah. Hak orang tin pun hak ada telur lagi. Kalau dia hak putih dah, tak lupa kira dah. Ni nak bayar kata ni. Nak bayar kata tengok subuh ni dah. Bila dia jatuh, puk, dia jadi betul janin. Kita tengoklah gambar dia lagu mana dah ni. Ngaji sains sikit ni dah. Tengok dah. Tak bunyi suara ni. Buka suara sikit dah. Apa tak boleh ni? Sam. Tak boleh dah. Biarlah. Tak boleh tweet suara apa. Tengok semula dah. Ha ni. Nanti. Cuk klik mula. Ha ni. Kita pergi mula-mula dah. Ini disebutnya. Ha ni telur. Ha. Ah tu benih hok jateng tu dia masuk dalam saluran orang ketina dia pergi cari telur ceng dia pakak ke cocok berjuta-juta tapi dalam ramai-ramai tu seko aja boleh masuk berjuta-juta tu tengok terkedi tu dia buat seko pom hok seko tu dia gagah dalam banyak-banyak dia gagah sekali bila dia masuk tu dia buat masuk tu bersenyawalah dia dalam tu ha ni. Maka dia pun jadilah janin tadi. Kobsa. Duk dalam kandungi orang tenun tu. Makan masa proses dia tadi. Ha, kita tengok. Lima atau ni hari dia kata. Sebelum persenyawa tu berlaku. Sebelum berlaku kesuburan ha barulah jadi janin. Dia nak betul manusia dah tu. Duduk dah tu jadi budak. Nampak situ. Jadi begitu tersusun Tuhan buat oh, sistematik sungguh. Jadi semua orang okay, lagu tu. Ha? Okey. Ada tulang surbi manusia itu berada di rangkaian tulang-tulang ruah, tulang belakang. Dan tulang rusuknya pula berada permukaan dada bahagian bawah. Orang tino dia mari sini. Bawah dada dia ni, benih dia. Orang jatuh yang mari dia tulang sulbi. Ha, ni tengok ni. Kalau orang jatuh yang tulang sulbi dia lagu ni. Di belakang ni, ni. Di punggung ni, celah ni mari sini. Tulang sulbi. Ya, baina sulbi wat taraib. Dalam ayat tadi sebut. Macam mana Nabi boleh sebut dah? Quran emang 1400 tahun. Orang sahih baru jumpa abad ayat ke-13, 700 tahun baru ni. Baru. Belum pada tu manusia tak tahu. Ni, duduk situ. Kemudian ni, ni orang tina dia main sini. Ha, dia telah rusuk dia macam ni. Ha, di bahagian bawah tu. Baik, maka jelaslah manusia dijadikan dari dua air yang terpancar. Khuliqa mimma indafik. Ha, betul lah. Diciptakan daripada air yang terpancar. Nabi sebut dah. Benda. Nabi tu jua baca je. Menggotakan wibu-wibu wahyu dia kan. Tu yang turunkan wahyu. Telur yang dicantumkan oleh benih lelaki itu akan membentuk serupa darah sebelum nak jadi betul orang. Dia panggil alaqah. Dalam Quran, summa min alaqatin mudghah disebut pula. Daripada segupa darah dia membentuk sel yang akan menjadi pula segupa daging. Daripada alaqah menjadi mudghah. Dari situlah akan membentuk janin dan seterusnya membentuk tubuh manusia dan berkembang. Demikianlah kisah penciptaan manusia yang merupakan rahsia ayat Al-Quran yang bermukjizat yang mendahului ilmu sains yang baru dipelajari manusia pada abad yang ke-13 yang lalu. Itu dah sejarah. Sebutlah pakar sains mana, ahli sains mana ya. Temu gotu, temu mugoni, sekop gotu. Ha? Dia duk sebut dalam biologi dia tu. Abad yang ke-13. Ha. Jadi nerayaknya rugi benar kalau Quran ni kan. Kita reti baca saja. Kita tak tengok tafsir dia. Kita tidak tengok lagu mana huraya ulama-ulama. Ya ilmu gedung, ilmu macam-macam dalam tu.
tak ada ilmu ya Quran tidak ajar. Tiba-tiba kita ni jap muda paktua duk betul tajwid. Nampak, nampak tak? Kita tak tahu Quran yang kata gapo. Duk ngaji tafsir mana-mana, ada riwayat lagu ni. Eh. Siapa lah kena? Aku tak riwayat dah. Ni dari tafsir mana? Tafsir macam tak adilah. Macam tafsirul kabir baru riwayat muka lagu ni. Ha? Okey. Barulah kita nak baca ayat yang ke-9 sampai ke ayat yang ke-17. nak sambung ni pula. Ha, bacalah lah. Apa kat baca ramah-ramah ni dah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم آية 8 إنه إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر Siapakah ayat dia ada 17 semua. Kita tengok terjemahan dan huraian dia nya. Innahu ala raj'ihi laqadir. Sesungguhnya Allah memang berkuasa untuk mengembalikannya, maknanya hidup sesudah mati. Bila tadi Tuhan sebut asal-usul kejadian manusia, dia sebut sini dia berkuasa nak menghidupkan manusia yang sudah mati. Jadi so kita fikir pasal apa? Mudah bagi dia nak pergi duduk hak mati. Hak tak ada dia buat boleh. Yaumatu belas sarair. Pada hari diperlihatkan segala rahsia. Fama lahu min kuwatin wala nasib. Maka tiada sama sekali manusia itu mempunyai kekuatan dan tidak pula mempunyai penolong. Sesungguhnya Allah yang dapat menciptakan manusia pada kali pertama, tentu dia berkuasa mengulang ciptaannya kali kedua. Dalam ayat pun banyak dia duk sebut benda lagu ni. Sebab apabila orang kafir dia engkar, dia tidak percaya hari kebangkitan. Adakah kami akan di izaman warufata? Kita sudah jadi tulang, jadi debu. Adakah kami akan dibakit ke semula? Jadi Tuhan jawab, aku buatmu daripada tak ada kepada ada lagi mudah. Ni daripada hak mati nak pergi duduk kelik lagi mudah. Tentulah dia berkuasa mengulang ciptaannya pada kali kedua. Atau sesudah mati, dihidupkannya semula. Ayat ini menunjukkan betapa lemahnya kejadian manusia itu. Maka dia digesa supaya mengakui adanya hari akhirat. Tujuan sebenarnya dia sebut dibangkit semula di gapo dia. Tag benda hak Tuhan naknya gapo dia. Dia nak suruh kita ni berasa yakin kita ni ada hari kiamat. Gapo dia hari akhirat. Hari akhirat tu benda hak mustaq sekali dia akan cek kelik kita. Ha hak ni hak kita kena bersedia.
Kalau buah kau berlalu proses biasa, dia periduk klik, dia tuak gawa satu, kita dia periduk semula atas dunia. Untuk kali kedua, tak ada masalah lagu tu. Katakanlah, dah periduk, dah tuan mati semua, dia periduk semula, buat mari dunia kali kedua. Lepas tu kita hidup sepuluh ni juga. Siapa dia pandai cari makan, siapa dia pandai duduk atas dunia, boleh senang tau. Tidak gitu. Tidak dunia kedua, duduk dia panggil akhirat. Nama lagi akhirat sebab tak ada orang lain dah. Semua tu. Bila dia panggil klik kita, dia nak cek. Hak ni yang masalah. Ya, kita kena mikir panjang. Bila dia nak cek, artinya ada tanggungjawab semasa kita hidup lo ni. Mu hidup belah mana? Serupa dengan hak aku nak kau. Serupa dengan hak Nabi aku tunjuk kau. Kau buat cara mu. Oleh kerana tu, bila kita ada dalam fikiran kita hari akhirat, yang dia kata dia nampakkan rahsia yang tersembunyi di dalam hatinya akan dikesan. Hak zahir, hak sembunyi, semua ada rekod. Dia kita diajar, ma yalfizu min qawilin illa ladaihi raqibun atid. Tidak bertutur dan tidak buat gapo manusia kita buat ni. Dia tidak saja illa ladaihi, melainkan sekeliling kita ni raqibun atid. Raqib ngatib, malaikat jun tunu cantik. Tiko makan, dia wi pahala ke wi dosa. Tiko kecek, wi pahala ke wi dosa. Tiko semayang lagu mana. Semua dia cantik belaka. Cantik ten ni, siapa di hari akhirat, dia akan buka bah, tunjuk depan kita. Dia total habis. Ikra kitabak, dia kata. Bacalah surat amalan kamu. Dia sebut. Kafa binafsikal yawma alaika hasiba. Cukuplah pada hari ini mu hisap sendiri, mu total sendiri, mu jumlah sendiri. Tak payah aku jumlah, tu yang kata. Mu sendiri tahu mu buat baik atau mu buat jahat masa duduk atas dunia. Nampak tak? Kita baca sendiri total kita. Allah, aku duduk atas dunia ni celaka semua. Buat apa? Duk ikut ege nafsu. Tidak ikut hak Tuhan nak. Tu gambaran Tuhan royak dah. Jadi dia tanya, adakah kita mempunyai akidah yang betul, kepercayaan dan niat yang baik, atau sebaliknya mempunyai kepercayaan yang sesat dan niat yang buruk. Pada waktu itu manusia sedar bahawa dia tidak mempunyai kekuatan untuk menolak azab dan tidak akan dapat memperoleh pembantu yang akan menolong menebus dosanya, kecuali pertolongan itu datang daripada Allah. Proses itu tak sabar lagi. Lo ni kita tengok ipung baru. Ipung apa? Ipung amalan baik, ipung amalan jahat. Lagu mana toto sesok jumlahnya? Lagu mana? Nanti tengok sesok. Tidak kata orang panggil akaun tahun ni. Kalau di atas mari, sedap sikit kita tak? Kalau lah rakyat hati yang junyat cati amalan tu, siapa akhir tahu, dia pun panggil kita. Aku tengok mu ni. Kita pun tengok guano merah banyak ni. Tak tahu ni tak sihir aku. Kau mana? Bila? Aku nak start jauh aku. Banyak pun. Tak boleh merah berdoa ni. Aku buat jauh lah kita. Lepas tahun depan, dia tunjuk pula kita. Guano banyak. Pelawat hitam ni pula. Merah tak ada. Banyak buat amal tak ada. Kita pun jadi kendal lah. Korang dah buat amal dah banyak dah tak? Tapi Tuhan tak buat lagu tu. Dia tak tunjuk. Rekod tahun ni dia tak tunjuk. Jopo-jopo tak. Nuh, daripada masya. Dia tunjuk hak tu. Itulah penentu bagi kita. Tak leluh kita dah. Tika tu tak ada pembatu. Tak ada gapa nak tu. Habis itu cerita dah. Jadi Tuhan ni nak tunjuk ni. Kuasa sains pula ni. Nak ngaji sains soal lagi ni. Ayat yang kesubah dia kata. Wassama iza terrajak. Ini perkataan ni Tuhan tunjuk ni apa dia disebut. Demi langit yang mengandungi hujan, wal ardi dhatis sada, dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan, innahu laqaulun fasl, sesungguhnya Al-Quran itu sebenarnya menjadi pemisah antara kebenaran dan kebatilan. Wa ma huwa bil hazl, dan ia bukan sama sekali bahan gurauan. Apa dia nak royak ada. Nombor satu, setelah menyebut permulaan ciptaan manusia seperti kita dengar tadi, tiga ayat tadi, dan disebut pada hari kiamat ia akan dikembali ke hidup sesudah mati, maka diulangnya dengan sumpah menggunakan nama langit sekali lagi untuk menguatkan kebenaran Al-Quran. Ayat mula-mula tadi, wassama'i wattariq, dah. Demi langit dah.
5 hari semula. Sebut sekali lagi demi langit. Bapa tujuan sebut dua kali, nak menguatkan lagi. Langit mempunyai kuasa putaran pergi dan kembali. Ar-rajak. Walaupun dalam terjemah tadi dia sebut ujah. Ar-rajak ni maknanya kembali. Rojok kan sepuluh cerah. Tidak rojok ni klik semula. Ni. Perkataan rojok ni klik kembali. Perkataan arak kita duk guna. Dah kita tak sedar. Mari kita rojok pula dah. Ha, rojok-rojok ni mana klik. Kembali. Dia bahasa orang bahasa arak. Ha? Dia akan tanya. Orang dia kecik punya tarjik. Awak bila balik dia mata tarjik. Nak klik bila? Ha, jadi rojok-rojok ni benda klik. Bapa dia kata wassama idha terrajak. Ni orang sahaja buat kajian dia. Rupanya lapas ar-rajak ni bermakna kembali mengandungi beberapa makna. Antaranya ialah hujan daripada langit. Ia berasal daripada awan. Turun ke bumi. Kemudian air hujan di bumi pula menguat naik. Ke atas menjadi awan. Dia kembali menurun hujan. Tengok, dia royak dah. Dia begitulah. Ya kita faham fenomena alam kita. Kita duduk. Sehari tengah hari kita. Air tu lah je sebenarnya. Air yang duduk dalam sungai ni. Okay? Budak-budak ngaji sains. Sekolah rendah lagi dia ajar. Pusing putaran alam ni. Naik jadi awan. Lepas tu dia berat, dia turun pulak. Masuk dalam telaga, masuk dalam sungai semula. Lepas tu pun dia nyisak ke matahari, naik pulak. Jadi jawabnya dia kelih tu lah. Ya. Ayuh kita mandi tadi, kita minum semula. Apa tak tahu tak? Tapi dia pergi cuci semula. Nah, nampak situ tak? Ni kalau kita tengok sini. Tengok gambar ni dah. Budak ngaji sains ni. Tengok. Cuba tengok ni tak? Macam mana ni boleh jadi gini ni? Perwapan yang dipanggil ni. Ni. Air yang duduk dari sungai ni perwap. Jadi awan. Turun ni. Berat awan ni dia turun dari sungai pula. Lepas tu matahari isap pula. Demi beliau tu lah. Inilah maksud dia dalam ayat tadi. Wassama iza terrajak. Jadi 1400 tahun dulu. Nabi baca dah. Firman Allah ni maknanya dia kata langit ni jenis masa gigilik rajak. Dan bila orang kaji dari segi sains memang yolo sungguh. Allah juga bersumpah. Cuba kita tengok ni lagu mana dia boleh klik semula. Mungkin adalah video sikit ni. Oh, tak bunyi suara ni apa eh. Ah, boleh dah. Semula dah tengok. Ha, lagu mana cara ayu je? Pembentuk ke hujan dia ayat ni. Bagaimana hujan berlaku? Dia kalau ke sekolah dia ketidah ni ha. Tu kita tahu lah kot. Dah cuma nak royak je. Quran royak lama lah benda ni. Okay. Allah juga bersumpah dengan nama bumi yang tanahnya merkah dan pecah kerana mengeluarkan tumbuh-tumbuhan dan pokok sehingga menghasilkan makanan yang berupa buahan dan bijian. Rezeki kita, dia buat jenis tanah ni pelik tak? Bila jatuh benih jadi boleh hidup. Nak ke air hujan jadi turun-turun dia langit dengan bumi. Untuk apa? Untuk manfaat bagi kita. Jadi kalau kita kata kita nak ambil pahala sikit kan. Biar kita mikir benda-benda gitu. Tika kita makan buah doko. Kata Alhamdulillah. Siapa dia? Bukan kata main-main Tuhan buat. Dia buat jenis bombing ini. Bila kita capuk benih boleh hidup.
Pas waktu pula air hujan-hujan itu menaik benih tidak kebelak. Kita tengok dalam butir itu kosa-kosa-kosa. Lepas tu buh macam-macam rasa. Setua bahasa lagu tu, wadokum bahasa lagu ni. Jadi kita tu tidak makan saja. Kita mikir. Disitulah terbitnya rasa luhai hati kita sebut Alhamdulillah. Kalau tidak Tuhan buat lagu ni kita niscaya kita tidak akan terasa benar lagu tu. Jadi kita nampak bahawa Tuhan buat kita ni dia bukan cara accident. Dia rancang serba-serbi manusia duduk di atas bumi dan aku perlu dengan segala si bomak ni kau kejadian alam ni lengkap satu pusingnya untuk kehidupan. Inilah yang disebut Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Tidakkah ilmu-ilmu gini boleh menolong akidah kita dan kepahaman kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala? Boleh kenal Tuhan, tidak? Keadaan bumi dan langit yang sokong-menyokong antara satu sama lain melahirkan berbagai nikmat yang besar dan kebaikan yang merata menyebabkan manusia dan haiwan dapat hidup di bumi ini dengan berkekalan. Dia bui pula kalau kita kong ngaji sains kita tahu gak boleh. Oksigen. Manusia ni nak ke oksigen. Lepas tu dia tidak bui banyak. Dia bui cukup. Rasanya 20%. Tak. 21%. Lebih kurang tu. Kalau dia bui banyak dia jadi nyala habis bagai-bagai yang panah. Oksigen kalau dia banyak kan kita cucuk gesek sikit cepulu dia nyala besar kalau oksigen banyak dah. Kalau tak cukup, tak boleh nyamuk kita. Jadi Tuhan buat sedang boleh. Dengan sebanyak tu geh yang kita perlu oksigen apa semua. Jadi, dengan cara gitu kita tengok, ya Allah, membuat benda ni betul-betul benda yang orang panggil cukup. Inilah dia panggil takdir, qadar ya Tuhan bui sesuatu benda itu. Okay. Demi langit dan bumi sesungguhnya Al-Quran itu merupakan perintah Allah yang dapat memisahkan antara yang benar dan yang salah dan mengandungi syariat dan mukjizat. Bila dia royak keadaan manusia jadi lagu tu langit bumi pulak lagu tu dia nak so sini ya. Baik demi dia bersumpah dengan langit bumi yang begitu tertiknya untuk kehidupan manusia maka Tuhan nak royak Al-Quran tu bukan main-main tu perintah Tuhan ada syariat ada mukjizat diturunkan bukan semata main-main bukan bahan bacaan saja malah semuanya merupakan kesungguhan patut dibaca bukan sekat baca saja ambil pengajaran menjadi suluhan kepada orang yang mencari kebenaran dan pimpinan Quran ni pandu bagi kita sebab tu mula-mula ayat surah Al-Baqarah hudan lil muttaqin hudan ni petunjuk lampu suluh pembimbing guide untuk kita mencari kebenaran. Kemudian ayat ke-15 innahum yakiduna kaida sesungguhnya mereka yang kufur itu merancang tipu daya pakatan jahat yang sebenar wa akidu kaida dan aku Tuhan kata Allah ni merancang tipu daya pula dengan sebenar-benarnya famahil kafirina amhilhum ruwaida oleh sebab itu berilah tangguh kepada orang-orang kafir itu iaitu berilah mereka tangguh sebaran seketika kita tengok huraian dia setelah semua Tuhan wayak tadi kita dengar ada huraian tadi Allah menerangkan pakat yang jahat yang diatur oleh orang kafir Mekah di situ masuk perang-perang badang perang badang ini apa perang pertama yang orang kafir diatur macam-macam rancangan untuk tipu daya kepada orang yang beriman dan menghapuskan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam dia ada satu misi ya orang kafir ni nak melenyapkan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentu saja Allah akan memberi pembalasan yang setimpal dengan tipu daya yang mereka lakukan iaitu memberi kemenangan kepada rasulnya dan ketinggian kepada agamanya betul-betul pertolongan Allah ada Al-Quran sebut walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum azillah sesungguhnya Allah telah menolongkan kamu dalam perang Badar. Badrin perang Badar wa antum azillah sedangkan kamu hinun. Dalam peperangan itu umat Islam disebut dalam sejarah 313 orang lawan 1000 dengan kelengkapan tentera yang orang ada senjata lah. Krihmil zaman dulu tak ada dengan berdiri bergabung senapan gapo tak ada senjata api lagi tapi dia lengkap. Dan diriwayatkan tentera Islam ni
ada kita kata kada kapok pagi yang bodoh, dan ada di antara sahabat tak ada tu pakai tanya pertama yang lagi buat apa kan. Tapi bila Tuhan sebut walaqad, sesungguhnya nasarakumullah, Allah menolong kamu, bi badrin, dalam peribadah tu, wa antum azillah, sedangkan kamu tu lemuh hina tikut tu. Pah benar juga apa Tuhan tolong. Ha, jadi dah sedar yang perjuangan dari gapun duduk situlah kekuatan awak selainnya. Benda orang panggil muslihat, tipu daya, strategi semua ni hanya ada kata orang panggil sunnatullah. Kita rancang je. Bila kita rancang, suruh kepada Allah. Ia memberikan meningat, ya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Tuhan tidak uwi kemeningat kalau tidak tu sunnatullah dia. Sunnatullah ni strategi dia. Wa a'iddu lahum mastata'tum. Bersedialah kamu dengan sedaya upaya. Ha, Tuhan nak tengok dulu. Kita make buat strategi nak perang. Macam-macam cara. Bukanlah kata bila si Tuhan kat pakai gi bodoh-bodoh gitu. Tapi habis ring. Ya sahabat dulu dia rasa dia cari pertama tak ada nak pitih, tak ada barang, tak ada. Ha, jadi kita lah ni bukan kata bila lah kapo muka kita ada pertolongan Allah. Pakai bodoh-bodoh dak dari segi tentera. Kena sedia dengan batalion. Tengok dengan kapal, dengan logistik dia, dengan maria, dengan jet pejuang. Hak tu kena ada. Sebab apa? Dalam Quran tadi sebut, ha? Dia sebut wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Ha, kena cedek dengan kekuatan. Okey. Jadi itulah tipu daya mereka kepada Allah. Sedang tipu daya Allah lebih menang, lebih menangguhkan azabnya ke satu tempoh yang sesuai dan tidak disedari. Pada waktu itulah mereka ditipu azab dan Allah mengarahkan Rasulnya jangan terburu-buru bertindak menerangi mereka. Memerangi sebenarnya, bukan memerangi. Berilah tangguh kepada mereka bala sebentar, akan tiba masanya engkau wahai Muhammad dapat melihat orang-orang kafir itu ditewaskan oleh Allah dalam peperangan Badar. Habislah situ. Itulah cerita. Masuk isu dah lah ni dah. Okay. Baik, kita nak tengok minggu depan ni surah yang ke-83, surah Al-Buruj, gugusan bintang.